Tripathi. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Atau peminum susu kambing SRM sama macam adik. Mestilah susu kambing SRM ini untuk sisi keluarga. Sedap dan berkhasiat. Semua orang boleh minum. Kanak-kanak, orang dewasa, ibu hamil, ibu yang menyusukan anak pun boleh. Apa khasiatnya tu? Susu kambing SRM kaya dengan kalsium untuk tulang dan gigi yang kuat, untuk penghadaman, imunisasi badan dan sumber tenaga. Patutlah Atok pencegah macam adik. Harganya berpatutan dengan pek ekonomi. Memang berbaloi. Layari sahabatrozel.com atau hubungi 019-718-7596. IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini. Jam pertama aspirasi bakal warnakan hari anda. InsyaAllah kurang lebih 45 minit ini kita akan bersama menerusi Islam itu indah. Bagaimana, dari mana sudut indahnya Islam itu? InsyaAllah bakal bersama dengan kita di Konti IKIM FM pada pagi ini. Saya alu-alukan kehadirannya terlebih dahulu. Yang bagi Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Harman Shah Raniri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang je Ustaz ya. Cuti-cuti pun datang ke Konti untuk berkongsi ilmu dengan sahabat pendengar. Dan tajuk ini, walaupun bercuti ni yang penting juga ya. Bila cuti, inilah masanya untuk kita mengetahui penting apa pentingnya kita kerja. Ya, hari ini kita bercuti, apa pentingnya selama hari ini kita bekerja. Dan mungkin sebagai perkongsian untuk minggu ini bersama dengan yang bagi Ustaz, kita akan bersama untuk tajuk kita, rezeki yang dicari. Ya, mungkin sebagai pendahuluan mukadimah yang nak disampaikan oleh yang bagi Ustaz, saya serahkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا به سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi yang mulia ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita mendengar dalam satu slot yang baik yang insya-Allah akan memberikan faedah kepada kita dan akan menambahkan ilmu pengetahuan agama kita insya-Allah. Di samping kita berada bersama dengan keluarga kita pada waktu cuti ini, jadi kita lapangkan sedikit masa untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita, mana yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan untuk kita dapat pada hari ini insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bercakap berkenaan dengan mencari rezeki, kepentingan mencari rezeki, kepentingan mencari memastikan rezeki yang kita perolehi ini rezeki yang halal. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, sukalah untuk saya mengingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam ayat yang biasa kita dengar, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini walaupun ialah terdapat pelbagai tafsiran, ada yang mengatakan liya'budun ai liya'rifun, ada yang mengatakan lain daripada itu, namun begitu mengikut tafsiran yang biasa kita faham, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, atau dengan kata yang lain ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama telah membahagikan ibadah ini kepada beberapa kategori atau jenis-jenis tertentu. Mengikut sisi pandang mereka lah, yang memandang dari sudut yang lain maka akan terhasil pembahagian yang lain. Tetapi dari segi sama ada ibadah itu umum atau khusus, maka dia terbagi pada dua. Yang pertama yang disebut sebagai ibadah khusus, dan yang kedua ialah ibadah umum. Ibadah khusus ialah ibadah yang ada di punya tata cara dia yang tertentu, yang mana kalau kita buat tanpa mengikut tata cara yang tertentu yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu tidak akan mendatangkan pahala, bahkan akan tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah khusus ini ialah seperti solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya.
Dan di sana juga terdapat satu lagi jenis ibadah yang namanya ialah ibadah umum. Ibadah umum. Jadi ibadah umum ini, dia pada zahirnya kalau kita lihat orang yang sedang buat ibadah umum, macam seolah-olah dia sedang menjalani kehidupan sehariannya yang biasa. Tetapi oleh kerana apa yang dia lakukan itu, caranya atau metodologinya atau dia punya cara dia, kaifiat yang dia lakukan itu tidak melanggar syariat Allah. Dan dia lakukan dengan niat yang baik, maka ibadah yang umum tadi, walaupun orang tak nampak macam dia sedang beribadah, hakikatnya dia mendapat pahala, diberi ganjaran oleh Allah hasil daripada ibadahnya yang umum. Di antara contoh ibadah yang umum ialah makan. Kita semua makan, tadi pun baru sarapan. Orang tengok kita makan, sama sajalah, memang semua orang makan kan. Saya makan, Puan Nurhayati pun makan, semua orang makan. Orang di utara, orang di selatan, orang Malaysia, orang di luar sana, semua makan. Tetapi yang bezakan sama ada seseorang itu makan dan mendapat pahala ialah, pertamanya dia makan itu dengan cara atau kaifiat makanan yang dimakan itu, cara dia makan itu menurut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Dan satu lagi ialah dia melakukan dengan niat yang betul. Itu antara contoh ibadah umum. Makan pun ada niat, Ustaz. Makan pun ada niat. Sebab itu dalam satu perkara kita kena perbanyakkan niat. Contohnya saya makan untuk dapatkan kekuatan untuk beribadah. Saya makan untuk menjaga kesihatan supaya tak adalah sakit, tak menyusahkan orang. Saya makan untuk dapat kekuatan untuk bekerja, untuk mencari rezeki, memberi nafkah kepada anak-anak, dan begitulah seterusnya. Sebagaimana makan, begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya ialah mencari rezeki, membanting tulang mencari rezeki, bekerja. Ini juga adalah dikira sebagai ibadah umum. Yang mana kalau orang tengok kita bekerja kan, kita yang cikgu pergi ke sekolah, yang pegawai kerajaan dia pergi ke pejabat, dia masuk masuk pagi keluar petang. Begitu juga dengan peniaga, pagi-pagi dia buka kedai dia, kemudian malam mungkin dia tutup kedai dia. Orang lihat amalan tersebut macam tak nampak macam dia sedang beribadah. Tetapi kalau dia mengikut syarat yang kita tetapkan tadi, maka dia dikira sebagai orang yang sedang beribadah tetapi ibadah umum. Maka hari ini insyaAllah kita akan menyebutkan berkenaan dengan salah satu daripada ibadah umum, iaitu bekerja. Kerana bekerja juga adalah satu ibadah yang mempunyai kelebihan yang banyak sekali. InsyaAllah kita akan cuba untuk membongkarkan apakah rahsia di sebalik kita bekerja mencari rezeki, membanting tulang. Adakah di sana terdapat kelebihan, galakan daripada syariat ataupun tidak? Dan bagaimana kita nak pastikan pekerjaan kita itu memperoleh keberkatan dan sebagainya, insyaAllah. Jadi buat permulaan, saya serahkan dululah kepada Puan Nurhayati. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Ini mukadimah yang sangat baik untuk sama-sama kita sebagai cetusan, untuk kita sama-sama dapat idea apa yang bakal kita bincangkan sepanjang program Islam Itu Indah pada minggu ini, insyaAllah. Dan Ustaz, sebelum kita berhenti rehat Ustaz, bila cakap tentang rezeki yang dicari Ustaz, ramai orang kata macam kerja lah kan, kerja, semua orang nak kerja, perlu pada kerja, dan tak nampak kerja itu dari sudut ibadahnya, satu perkara. Keduanya, rasa macam terbeban dengan kerja. Apa yang dia dapat pun kerja, ujung-ujung dapat gaji, itu je lah sekadar itu. Macam mana tu Ustaz? Baik, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini untuk, menciptakan kita ini untuk beribadah. Maka oleh yang demikian, seorang insan, seorang mukmin, dia sentiasa sentiasa berada dalam keadaan ibadah, berpindah dari satu ibadah kepada satu ibadah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idza faragta fansab, apabila kamu telah selesai daripada satu ibadah, maka kamu berdiri, kamu tegak kembali untuk melakukan ibadah seterusnya. Jadi kehidupan manusia ni, kehidupan orang yang Islam, sepatutnya dia berpindah dari satu ibadah kepada satu ibadah. Bangun tidur, kita sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh kita bertolak kepada kerja. Jadi kerja itu sebagai satu ibadah. Kalau bukan ibadah, kena jadikan dia sebagai ibadah. Sepanjang harinya adalah ibadah. Sepanjang hari adalah ibadah, kalau kita buat berdasarkan syarat tadilah. Jadi pekerjaan, bekerja, walaupun pada zahirnya kita nampak macam dapat duit, dapat gaji dan sebagainya akhir bulan, tetapi sebenarnya ia merupakan satu amalan, satu ibadah umum yang pahalanya besar. Pahalanya besar. Di antara sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, panjang juga ayat ni, tak apalah kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ayat yang panjang ini, Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya kita akan faham ayat ini bercerita tentang sembahyang tahajud, qiyamul lail. Tetapi di dalam itu ada terkandung kelebihan orang yang bekerja. Ayat ini menyebutkan mafhumnya, sesungguhnya Tuhan kamu wahai Muhammad mengetahui bahawa engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam dan selama 1/2 dan selama 1/3 dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu kerana hendak menepati perintah yang terdahulu padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberikan kemudahan kepada kamu. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran, iaitu dalam sembahyang. Ia juga mengetahui keadaan, mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurniaan Allah. Ha, ini yang disebutkan. Untuk mencari rezeki dari limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya, maknanya orang lain, golongan lain, orang lainnya, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, membela agamanya, berjihad fi sabilillah. Maka bacalah mana-mana yang yang sudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran sehinggalah akhir ayat. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan di antara orang yang mencari rezeki dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Ah tu. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, dalam ayat ini Allah menyamakan di antara orang yang mencari rezeki dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Sebab itu disebut ini wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dia kata ada segolongan yang mereka ni berjalan di atas muka bumi, mereka mencari kurniaan Allah dan bila disebut dan ni maknanya dia setaraf. Satu level. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan golongan yang lain pula mereka berjihad fi sabilillah. Maka di sini kalaulah ini sahaja pun kita faham, kita dapat bayangkan sebenarnya betapa pentingnya, betapa besarnya ganjaran bagi orang yang berjihad, orang yang berjihad fi sabilillah tu satu, dan yang kedua ialah orang yang mencari rezeki yang halal dengan niat yang baik, dengan niat untuk menyara keluarga, dengan niat untuk menzahirkan hukum-hakam Islam di dalam pekerjaan. Maka dengan niat-niat tersebut dia boleh menyamai pahala dia bersama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Ini disokong lagi dengan ayat, dengan hadis yang lain menyebutkan, tetapi hadis ini mengkhususkan pada satu jenis pekerjaan iaitu perniagaan. Dalam sebuah hadis menyebutkan at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang peniaga yang amanah lagi jujur, maka dia akan bersama pada hari kiamat nanti, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang lain daripada riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, at-tajiru as-saduqul aminul muslim ma'an ma'asyuhada yaumil qiyamah. Seorang peniaga yang jujur lagi amanah lagi muslim, maka dia akan bersama dengan para syuhada pada hari kiamat. Maka dalam hadis ini, dua hadis ini yang menafsirkan antara satu sama lain menunjukkan bahawa orang yang berniaga, dia bukan buat apa pun, dia bukannya tahajud ke apa. Sifatnya ialah pertama dia berniaga. Yang kedua dia amin. Amin ni amanah. Kena amanah lah. Ini yang susah ni. Dia bila ganjaran tu besar, biasanya nak buat tu susah. Ya, bila labanya besar. Mestilah setaraf kan. Jadi kena amanah. Kemudian kena soduk,
kena bercakap benar. Tak boleh menipu dalam perniagaan dia. Begitu juga dalam pekerjaan dia. Tak kiralah dia berniaga ke, dia apa ke. Apa jua profession yang dia ceburi. Dia kena amanah, dia kena jujur. Dan kemudian dia Muslim. Dia mestilah Muslim kerana syarat untuk seseorang itu mendapat bahagian daripada apa syurga dan sebagainya. Dia mestilah seorang Muslim. Dan nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu Nabi SAW beritahu dia akan bersama dengan para Nabi. Subhanallah. Nabi ni, para anbiya ni, mereka ni merupakan satu golongan yang tak ada lagi golongan lain yang lebih mulia daripada mereka. Di kalangan manusia ni, dia ada para orang Muslim biasa, mukmin, muttaqin, awliya, solihin dan sebagainya. Atas sekali ialah para Nabi. Tak ada lagi orang yang lebih, tak ada lagi satu golongan yang lebih mulia daripada para Nabi. Orang yang begini, orang yang berniaga dengan penuh jujur dan amanah, mereka ini akan ditempatkan bersama dengan para Nabi. Subhanallah. Kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada. Para syuhada. Orang yang mati syahid, nanti di akhirat dia kata, kamu siapa? Dia kata, saya peniaga yang jujur lagi aman. Tapi bersama dengan orang yang bersama, syahid. Bersama, dia kata, macam mana kamu boleh bersama saya? Nampak? Kerana apa? Kerana janji Nabi SAW. Janji Nabi SAW. Tetapi, di sebalik ganjaran itu, itulah kita kena tekankan bahawa syaratnya itu perlu dipatuhi. Syaratnya itu perlu dipatuhi. Barulah kita akan dapat ganjaran yang akan disediakan oleh Allah SWT. Kalau tidak, maka pekerjaan kita itu akan jadi biasa. Pekerjaan itu akan jadi orang jadi pekerjaan biasalah. Kan? Orang non-Muslim pun bekerja, orang Islam pun bekerja. Apa perbezaan antara keduanya? Perbezaan ialah semangat dia tu. Dia punya niat dia tu. Dia punya tujuan dia berniaga itu. Itulah yang membezakan di antara bekerjanya seorang Muslim dengan bekerjanya seorang yang bukan Islam, yang tidak beriman pada hari akhirat. Orang yang beriman, orang Islam, dia mesti kena ada perasaan ihtisab. Ihtisab ni ialah dia merasakan dan dia menggambarkan ganjaran yang Allah bagi di sebalik setiap amalan yang dia lakukan. Barulah dia akan datang roh di dalam amalan. Kalau tidak, amalan itu dia akan jadi biasa. Dia tidak ada roh. Satu ekor harimau atau singa lah. Kan? Raja di rimba kan, singa. Walaupun dia raja di rimba, tetapi kalau rohnya tak ada, maka orang tak takut. Orang boleh main pipi dia, orang boleh main telinga dia, orang boleh apa usap-usap dia. Tetapi kalau sekiranya dia diberi roh, ada roh dalam tubuh badan dia, orang akan takut. Orang akan letakkan hidup dalam sangka. Begitu juga dengan orang Islam. Hari ini bukan orang Islam tak bekerja. Orang Islam bekerja. Orang Islam berniaga. Orang Islam pergi pejabat. Orang Islam jadi cikgu, mengajar di sekolah, jadi pensyarah, mengajar di kolej, di universiti. Tapi di manakah roh amal tadi? Roh pekerjaan tu tidak ada. Sebab itulah kita kena bangkitkan balik semangat bahawa kita orang Islam bekerja kerana Allah SWT. Untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Yang mana ganjaran tadi, ganjaran yang kita sebutkan tadi, kebersamaan bersama dengan para Nabi. Yang mana kalau satu orang, dia menghabiskan seluruh umur dia untuk beribadah, berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, itu pun belum pasti lagi dia boleh bersama dengan para Nabi. Belum pasti lagi. Tetapi ini orang yang macam ni, janji Nabi SAW dia akan bersama dengan para Nabi, para siddiqin dan para syuhada. Para syuhada. Inilah menunjukkan betapa agungnya agama Islam, betapa syumulnya agama Islam, sempurna semuanya diajarkan sehingga pada dalam aspek pekerjaan pun diajarkan. Masya-Allah. Besarnya ustaz ya, maknanya jihad dalam bekerja tu besar ustaz ya, yeah. Dia punya timbal balasnya nanti insya-Allah. Tapinya itu baru sikit yang ustaz sentuh ya. Ada juga yang bertanya macam betapa pentingnya bekerja dalam kehidupan, etika dan cara macam mana nak cari rezeki yang halal. Dan ada juga yang tanya ustaz, kata ustaz macam mana ustaz, saya tak bekerja ustaz, macam mana ni saya tak bekerja ustaz ya. Jadi semua itu bakal dapatkan jawapannya daripada yang bagi ustaz Abdul Rahman Harman sebentar saja lagi, hanya menerusi Islam Itu Indah di IKIM FM. Sedapnya MB7 ni. Mulakan serapan pagi anda dengan MB7. Maruka Beja Drink 7. Minuman istimewa dan berkhasiat untuk seisi keluarga. Ia mempunyai 7 manfaat untuk detoxkan badan, awet muda, bagi tenaga, mencantikkan dan mencerahkan kulit serta menghilangkan jerawat, parut dan jeragat. Mulakan hari-hari anda dengan MB7. Jom dapatkan MB7 hari ini. Keluaran AZ Wellness and Grand Berhad. Hubungi sekarang 019-7060-800 MB7. Assalamualaikum, saya Rakib Majid, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jatuh bangunnya sesebuah negara terletak di tangan golongan belia. Amalkan gaya hidup sihat dan jauhi najis dadah kerana dadah musuh negara. IKIM FM,
Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7. Tak kira di mana anda berada, apa jua situasi dan juga keadaan aktiviti yang sedang anda lakukan saat ini. Terima kasih atas kesetiaan anda terus dan terus memantau siaran kami. Dan kita masih lagi menerusi Islam Itu Indah bersama dengan bagi Ustaz Abdul Rahman Arman Shah Raniri di Konti Kim FM, cerita tentang rezeki yang dicari. Rasulullah SAW bersabda, Ustaz, ya, katanya, demi Allah, sesungguhnya orang yang membawa seberkas kayu di atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia meminta-minta daripada orang lain. Dan sama ada diberi ataupun tidak. Ustaz, saya betapa pentingnya bekerja itu sampai diangkat sebegitu sekali. Ustaz, saya dimuliakan oleh Rasulullah SAW sendiri, Masya Allah. Cumanya Ustaz, tadi dah satu soalan sahabat kita kata, macam mana Ustaz tak bekerja? Satu. Keduanya, ada tak etika ataupun cara kerja yang betul dalam menerus lunas Islam yang sebenar yang memastikan kerja itu memberi pulangan yang halal, Ustaz? Ya. Baik. Pertama sekali saya tertarik dengan hadis yang dibacakan tadilah. Hadis tadi hadis riwayat Al-Bukhari daripada Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu qala 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul bukan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan 'ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang apabila dia mengumpulkan, dia mengikat kayu api, kemudian dia letakkan di atas belakang dia, dia jual, dalam setengah riwayat lain disebutkan, dia jual dan dia menyara keluarga dia dan dia bersedekah hasil daripada kerjanya. Itu adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang ramai atau meminta-minta kepada salah seorang di antara orang ramai yang mana orang ramai memberikan padanya atau menghalang atau tidak memberikan padanya. Bila kata lebih baik ni bermakna lebih baik di sisi Allah. Subhanallah. Lebih baik di sisi Allah. Makanya orang yang bekerja itu lebih baik daripada orang yang tak bekerja sebenarnya. Orang yang bekerja itu lebih baik daripada orang yang tak bekerja. Malah orang yang, yang tidak bekerja boleh jadi tawakalnya rosak. Yakinnya rosak, yakinnya pada Allah rosak. Kerana walaupun apa? Kerana dia minta pada Allah. Walaupun mana. Tawakal, rezeki Allah yang beri. Nampak macam tawakal kadang-kadang. Nampak macam tawakal. Ini yang masalah bila mana kita, anggap orang yang bekerja ni macam seolah-olah kurang tawakal. Ini satu kesilapan yang agak besar. Ya, kerana orang yang bekerja, sebenarnya pekerjaan itu adalah berkaitan dengan anggota badan dia. Dan tawakal ni ialah pekerjaan hati. Orang yang bekerja itu tidak menafikan hatinya bertawakal. Dan orang yang tak bekerja, tak menafikan dalam hatinya bebas daripada tawakal, bebas daripada kebergantungan kepada makhluk. Boleh jadi orang yang tak bekerja itu hatinya berharap pada makhluk. Dia tengok orang ramai pergi bekerja, ada duit, ada kereta dan sebagainya. Hatinya berharap kalaulah orang bagi pada dia. Kalaulah orang menghulur pada dia sedikit sebanyak daripada duit. Ini orang tadi tak ada tawakal. Dan satu lagi hadis yang jelas menunjukkan bahawa pergi berusaha mencari rezeki itu tidak dikira sebagai menyalahi tawakal ialah hadis hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Nabi SAW menyebutkan, kalaulah kamu bertawakal sungguh-sungguh seperti mana tawakalnya seekor burung, maka kamu akan diberikan rezeki kepada kamu. Kalaulah kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya, maka nescaya kamu akan diberikan rezeki seperti mana Allah memberikan rezeki pada burung, yang mana burung pada waktu pagi dia pergi, dia keluar daripada sarang dia mencari rezeki dan dia balik dalam keadaan perut yang kenyang. Dalam hadis tadi disebutkan bahawa burung tu keluar daripada sarang dia. Jadi tawakal bukan bermakna tidak perlu bekerja. Maka oleh kerana itu hadis tadi sangat menarik, bahawa orang yang membanting tulang walaupun hanya sekadar menjual kayu api itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta pada orang ramai. Dan yang keduanya, ada yang bertanya kalau tak bekerja macam mana, kan? Contohnya kalau sekiranya seorang pelajar, dia masih lagi belajar, maka sebenarnya perbuatan dia, perginya dia ke sekolah, ke universiti, maka itu sebenarnya adalah satu pekerjaan. Belajar itulah kerjanya. Belajar itulah pekerjaannya. Sebab itu kalau kat borang dia tulis pekerjaan, kita kalau kita tulis pelajar, orang tak akan marah. Kerana orang akan anggap memang itu pekerjaan dia buat masa itu. Begitu juga dengan orang yang tak bekerja, suri rumah contohnya, mengasuh anak, menyediakan kelengkapan yang lengkap kepada suami bila dia balik nanti, semua kemudahan semua dah ada, masak dan sebagainya, maka itu juga dikira bekerja sebenarnya. Sebab kerja-kerja yang dilakukan tadi, kalaulah bukan isteri yang lakukan tadi, maka terpaksa diupah orang lain untuk melaksanakannya.
melaksanakannya. Jadi orang yang melakukan kerja tadi, memasak, menjaga anak, membasuh pakaian dan sebagainya, kalau sekiranya pekerjaan itu dilakukan orang lain, kita akan panggil orang tersebut sebagai bekerja sebagai pembantu rumah. Betul. Kita kata dia bekerja. Tapi kenapa kalau isteri buat, kita tak kata dia bekerja? Kita kata, kita nak kata dia tak pembantu kerja rumah ni. Tak sampai hati Ustaz katanya. Memanglah. Dari segi nama tu tak adalah kita panggil pembantu rumah. Yeah. Tetapi sama saja. Kedua-duanya bekerja. Kedua-duanya dikira bekerja. Kerana kalau bukan kerana isteri yang menyediakan segala macam kemudahan, pastinya yang suami di luar tu, dia punya performance dia tidaklah seperti itu. Kan? Sebab itulah di sebalik seorang lelaki yang hebat, di belakangnya ada wanita yang hebat. Di rumah tu kadang-kadang dia lagi hebat daripada kita. Kita ni boleh lagi nak curi-curi tulang, dia tak boleh. Ada je kerja, nak sapu lantai, nak mop lantai lagi, nak kencing lagi, nak tukar lampin lagi, nak basuh kain, sidang kain. Tak menang tangan. Sebab tu ada, tak tahulah, wallahualam, saya pernah baca satu kajian. Sebenarnya orang perempuan yang jadi suri rumah ni, dia sebenarnya lagi banyak berjalan daripada orang yang kerja pejabat. Jumlah meter yang dia lalui satu hari tu sebenarnya lagi banyak daripada yang suami buat, yang suami jalan di pejabat. Itu dia. Dan jadi bekerja ini sebenarnya merupakan satu benda yang digalakkan, sangat-sangat digalakkan oleh Islam lah. Di antara tujuan kita bekerja ini ialah untuk kita menzahirkan hukum hakam Allah. Itu yang soalan ketiga tadi tanya tentang bagaimana nak pastikan pekerjaan kita itu rezekinya halal. Ya. Pertamanya, kita kena, untuk memastikan rezeki kita halal, kita kena mengelakkan apa jua jenis penipuan. Itu paling penting sekali. Apa jua jenis penipuan dalam pekerjaan kita, kita kena elakkan. Kerana orang mukmin ini, dia tidak akan menipu. Subhanallah. Nabi SAW pernah ditanya, adakah seorang mukmin, boleh jadikah seorang mukmin itu kedekut? Sahabat tanya ni. Wahai Rasulullah, ada tak kemungkinan seorang itu dia mukmin, tetapi dalam masa yang sama, dia ada sifat kedekut? Rasulullah kata, boleh jadi. Maknanya, kemungkinan ada orang macam tu. Orang mukmin tapi kedekut. Kemudian ditanya lagi, boleh jadikah seorang mukmin itu penakut? Penakut. Maknanya dia orang beriman tapi dalam hati dia tu ada sikit rasa penakut. Penakut tu ada sikit. Rasulullah kata, boleh jadi. Ada orang macam tu. Tapi bila ditanya, wahai Rasulullah, adakah orang mukmin, boleh jadikah seorang mukmin itu penipu atau pembohong? Rasulullah kata, tak boleh jadi. Tak akan berlaku seorang mukmin itu penipu. Kalau dia menipu, dia bukan mukmin. Kalau dia mukmin, dia tak akan menipu. InsyaAllah. Tu. Kalau apa, penakut, bakhil dan sebagainya, masih lagi, mungkin lagi keimanannya tidak terjejas. Hakikat iman dalam hatinya mungkin tidak terjejas lagi. Masih lagi terpelihara. Tetapi kalau bohong, menipu, maka ini yang bahaya. Sebab itulah pernah sekali Nabi SAW datang ke pasar, melihat seorang lelaki berniaga, menjual makanan. Ada yang mengatakan bahawa makanan itu ialah gandum. Jadi Nabi SAW melihat gandum itu yang diletakkan di kedai itu, di atasnya semua elok, cantik je. Tapi bila Nabi SAW masukkan tangannya yang mulia ke dalam timbunan gandum tadi, atau dalam mungkin bekas tadi yang meletakkan gandum tadi, maka bila masuk saja, Nabi SAW rasa ada sedikit lembab. Ada sedikit kebasahan, lembab. Maka Nabi tanya pada dia, apa ini? Maknanya, kenapa macam ni? Kenapa berlaku macam ni? Maka peniaga ni mengatakan bahawa yang di bawah tu terkena hujan. Terkena hujan, maknanya basah. Terkena air. Maka nak tak nak bagi orang nampak benda tu tak elok, maka di cover, dia letakkan yang baik di atas. Maka Nabi SAW menyebutkan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukanlah daripada golongan kami. Dia bukan daripada kami. Ini yang kita kena hati-hati. Cuma dalam hadis ini, ramai yang tersalah faham. Tak tahulah dia salah faham ke, atau dia memang saya saja bermain-main saja, pusing-pusing kan. Dia kata, Nabi kata, siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Jadi kalau kita tipu orang lain, tak apa. Maksudnya bukan daripada golongan kita ni, sama-sama kita. Kalau kita menipu non-Muslim, tak apa. Ini ternyata salah. Lagilah. Salah. Sebab apa? Yang pertamanya, bila kita menipu non-Muslim, kesannya sangat buruk. Akhlak. Akhlaknya nanti akan terzahir, akhlak yang buruk, etika yang buruk.
Dan yang kedua, dalam riwayat yang lain, tidak disebutkan na. Disebutkan man ghasya falaisa minna. Yang tadi, man ghasyana falaisa minna. Satu lagi riwayat menyebutkan man ghasya. Siapa yang menipu? Menipu siapa? Umum. Tak disebutkan siapa. Umum. Semua sekali. Siapa sahaja yang menipu, siapa sahaja. Kalau kita menipu siapa sahaja, maka dia bukanlah di kalangan orang yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, jangan kita menipu. Dan jangan kita, yang keduanya, jangan kita rasuah. Kerana hari ini ya, kita sangat-sangat sedih, kadang-kadang solatnya dijaga, masya-Allah, puasanya dijaga, pergi haji banyak kali, pergi umrah banyak kali, tetapi masih terlibat dengan rasuah. Ini kita kena hati-hati. Kerana dalam hadis yang masyhur kita semua tahu, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah, kedua-duanya di dalam neraka. Kedua-duanya di dalam neraka. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang lain yang bukanlah utama tetapi sampingan untuk kita memastikan rezeki kita itu halal dan berkat. Contohnya, dalam kita bekerja itu, jangan kita lupa untuk mengingati Allah. Jangan kita lupa untuk mengingati Allah. Seperti mana dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu idza wa idza qumt ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalau kamu dah selesai sembahyang Jumaat yang dimasukkan dalam ayat ini, maka kamu hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Pergi bekerja. Sebab itu dalam Islam ni tak ada masalah nak bekerja hari Jumaat ke, nak cuti hari Jumaat ke, tidak ada masalah. Yang cuti kita anggap dia nak fokuskan pada ibadah pada hari Jumaat. Yang bekerja pun tak ada masalah pada hari Jumaat kerana dia mengamalkan ayat tadi. Selepas balik sembahyang Jumaat, dia bertebaran kembali di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah, kurnian Allah. Tetapi Allah ingatkan, wadhkurullaha kathiran, dan hendaklah kamu mengingati Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Maka kejayaan kita dalam kita mencari rezeki, termasuklah halalnya, berkatnya, cukupnya rezeki kita itu, semuanya ada dalam sebanyak mana kita mengingati Allah di dalam kita bekerja. Sebab itu bagi orang yang berniaga, bila dia, tak kiralah dia berniaga di mana saja, dia masuk saja di kawasan perniagaannya itu, contoh di shopping kompleks atau di kedai dia, dalam pasar dia, dia disunatkan, dia baca doa masuk pasar. Peniaga, ini peniaga. Peniaga. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang baca doa ini, doa masuk pasar, maka Allah bagi pada dia 1 juta kebaikan. Masya Allah, 1 juta. Dan hadis ini hadis yang hasan. Untunglah peniaga. 1 juta kebaikan. Kita ni kalau sembahyang pun, kita boleh yakin ke kita dapat 1 juta kebaikan? Bukan 1 juta kebaikan saja, bahkan dihapuskan 1 juta dosa. Masya Allah. Dan dinaikkan 1 juta darjat. Doanya panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwal hayyul la yumut bihadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh rujuk dalam buku-buku doa, biasanya ada. Dalam buku-buku doa, himpunan-himpunan doa kan banyak dijual di kedai-kedai buku. Rujuk, tengok di situ ada tak doa masuk pasar, dan amalkan insyaAllah. Tak kira sama ada orang tu berniaga ke, orang tu pembeli ke, kita pun kalau kita shopping contohnya, kan kita masuk pasar dengan baca doa itu, insyaAllah kita akan beroleh kelebihan. Jadi itu antara cara untuk kita mengingati Allah ketika mana kita berniaga. Begitu juga satu kisah yang masyhur, walaupun setengah golongan mereka mempertikaikan kisah ini, tetapi kita anggaplah dia sebagai pengajaran insyaAllah. Kerana ini bukan hadis, dia hanya kisah sahaja. Bahawa satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beriktikaf di dalam satu masjid. Kemudian orang kampung di masjid tersebut halau dia keluar. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun bermalamlah di depan satu premis kedai. Dia bermalam. Maka ketika mana hampir subuh, kedai tadi dibuka. Ada orang buka kedai tadi dan orang tadi menguli tepung. Maka Imam Ahmad pun terjagalah. Kerana waktu tu mungkin pukul 4, pukul 5, wallah alam. Macam hari inilah kita nak buka kedai. Kedai tu kedai makan. Kedai roti. Mesti nak kena buka awal kan, supaya bila pagi orang dah ada makanan, dah siap. Jadi dia menguli roti. Dalam keadaan dia menguli roti tu, dia berzikir pada Allah. Dia berzikir pada Allah. Menyebut nama Allah.
subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, la ilaha illallah, astaghfirullah ke, yang penting dia berzikir pada Allah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apa yang kamu dapat dengan kamu berzikir dalam keadaan kamu buat kerja macam ni? Kan? Macam sebagaimana hari inilah kita katakan, kamu nak berzikir pergi masjid lah. Janganlah waktu bekerja ni pun nak berzikir ke, kan? Ha. Itu pandangan setengah orang macam tu. Maka Imam Ahmad bila tanya begitu, kenapa kamu, apa yang kamu dapat dengan kamu berzikir sambil kamu menguli tepung ni? Kata penguli tepung ni, pembuat roti ni, dia kata, dengan aku buat begini, sebenarnya pelbagai hajat yang aku impikan semuanya telah ditunaikan oleh Allah. Masya Allah. Semuanya dah ditunaikan oleh Allah. Tapi dia kata hanya satu saja permintaan yang aku yang aku nak sangat, tapi Allah belum tunaikan lagi. Imam Ahmad tanya pada dia, apa dia? Penguli roti ni kata, pembuat roti ni kata, aku teringin sangat nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Masya belum jumpa. Allah. Padahal depan dia je kan. Yelah, zaman dulu tak ada ikim. Kalau ada ikim, dia panggil kan. Jadi semua orang kenal, oh ni Imam Ahmad, suara sama ni dengar. Ada gambar lagi, ada ni kan, video semua. Jadi dengan kita berzikir pada Allah sepanjang pekerjaan kita, sebenarnya mendatangkan keberkatan di dalam kehidupan kita. Dan kita ni bukan kita nak rezeki yang halal sahaja. Kita kena tengok juga rezeki yang halal dan berkat. Halal dan taibah. Halal dan juga baik. Itulah yang kita nak masukkan dalam perut kita dan juga anak isteri kita, pasangan kita. Ya? Maka antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul, ya, para rasul terdahulu juga mereka juga mendapat syariat daripada Allah. Di antara perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada para rasul ialah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kamu daripada yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Cuba kita perhatikan ayat ni. Dalam ayat ini, pertamanya Allah perintahkan pada rasul. Bermakna benda ni sangat penting. Sehingga para rasul pun mereka kena jaga berkenaan dengan makan ni. Berkenaan dengan rezeki ni. Kena pastikan rezeki itu rezeki yang halal dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para rasul untuk jaga makan dulu. Kemudian baru Allah perintahkan, wa'malu saliha. Dan beramallah dengan amal yang soleh. Kalau nak diikutkan, seperti mana yang kita faham hari ini, amal soleh lagi penting daripada jaga makan. Kan? Amal soleh lagi penting daripada jaga makan. Tetapi, yang Allah perintahkan kepada para anbiya, para rasul, ialah menjaga makan terdahulu, kemudian barulah. Allah kata, barulah kamu beramallah dengan amal yang soleh. Bermakna apa? Sebenarnya, amal yang soleh, ia akan dapat dihasilkan bila mana kita menjaga rezeki yang masuk dalam mulut kita. Bila kita jaga rezeki kita yang kita usahakan, pekerjaan kita itu tidak bukan pekerjaan yang haram, perniagaan kita itu bukan perniagaan yang bercampur dengan riba, dengan gharar, penipuan dan sebagainya. Kita lakukan pekerjaan kita dengan amanah, justru itu rezeki yang datang itu, gaji yang kita terima itu memang rezeki yang solid, memang baik betul. Rezeki yang sungguh-sungguh baik. Maka itu bila kita makan, dia akan menghasilkan amalan yang soleh. Dia akan menghasilkan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perintah untuk menjaga makan itu didahulukan terlebih dahulu, kemudian barulah Allah Ta'ala sebut beramal soleh. Subhanallah. Pentingnya Ustaz ya, Masya Allah. Dan untuk anda sahabat pendengar, boleh saja tanyakan soalan di talian kita di WhatsApp kami di 011-2904-004. Ustaz, ada yang bertanya ni Ustaz, tanyakan soalan, bagaimana Ustaz kalau rezeki yang diterima itu tak pasti kehalalannya, bersihnya tu Ustaz, macam mana nak lakukan selepas itu? Kalau sekiranya kita tidak pasti kehalalan rezeki yang kita terima, maka ini masuk dalam bab syubhat. Perkara syubhah. Jadi perkara syubhah ini, ia tidaklah seperti perkara yang haram. Kerana innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Allah Nabi SAW menyebutkan yang halal itu dia mesti nyata. Dan yang haram itu mesti nyata. Justru kalau kita tak pasti, bermakna ianya adalah syubhah. Bila kata syubhah, maka kena tengok kita punya tahap keimanan kita lah. Sebaik-baiknya kita tinggalkan perkara yang syubhah. Kita lepaskan perkara yang syubhah daripada simpanan harta kita. Salurkan ke Baitul Mal dan sebagainya. Atau untuk kegunaan orang ramai. Itu yang terbaik. Dan kalau kita perlukan, kita boleh gunakan. Tetapi bila mana kita dapat yang lain, maka kita gantikan dengan yang lain. Itu kalau syubhah. Tapi kalau sekiranya kita tahu memang
memang dah sah-sah dah ini haram ni. Mm-mm. Memang perniagaan yang kita buat ini, perniagaan ini telah difatwakan oleh muzakarah ahli majlis fatwa kebangsaan contohnya sebagai perniagaan yang salah, yang haram. Mm-hmm. Maka itu tidak ada lagi alasan untuk kita buat macam tu. Mm-hmm. Tidak ada lagi pilihan. Maka kita kena berhenti. Kena berhenti terus. Kerana ia akan menjejaskan doa. Mustajabnya doa kita. Dan nak cerita ni pun panjang jugalah kan. Yeah. Macam mana, apa kesan dia terhadap ni doa dan sebagainya. Masya Allah. Masa agak terbatas juga Ustaz. Kejapnya. Yeah. Ya Allah. Tapi sikitlah ringkas. Kalau dah jadi macam tu Ustaz, apa yang boleh dilakukan Ustaz? Maknanya baru-baru sudah macam, Masya Allah, benda ni tak baik dan tak betul. Dan dah tinggalkan. Dan ada juga rezeki tu dah ada pada kita sebahagian. Jadi macam mana tu Ustaz? Ya. Yeah. Kalau sekiranya kita sudah terlanjur mendapat mengambil rezeki yang haram, maka kalau kita mampu untuk melepaskan kesemuanya, maka kita lepaskan. Kita lepaskan. Kalau kita tak mampu atau kita mampu tapi tak boleh nak buat secara keseluruhannya sekaligus, maka kita buat sikit-sikit. Perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Dan insyaAllah bila kita niat kita betul, insyaAllah dengan niat dan keazaman kita yang suci itu, insyaAllah kalau kita mati, sebelum kita melunaskan semuanya, sebelum kita menyelesaikan semua, mengeluarkan semua harta yang haram daripada tanggungan kita itu, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kita. InsyaAllah. So, ada usaha tu. Ada usaha. Yang penting kita ada usaha. Sedikit demi sedikit. Memang payahlah kan kita nak keluarkan semuanya. Tapi kita usaha sedikit demi sedikit dan banyakkan istighfar, taubat kepada Allah. Dan satu lagi ialah banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Kerana harta yang haram yang kita makan, dia akan ditolak dengan sedekah. Kalau sekiranya semua halal, harta kita semua halal, sedekah tu akan jadi pahala. Mm-hmm. Kalau sekiranya ada baki-baki yang haram, yang kita tak tahu ataupun yang kita terlepas pandang, yang sedekah tu kita dikira sebagai mengeluarkan harta yang haram tadi. Daripada jadi bersihlah pembersihan harta kita. Masya-Allah, subhanallah. Dan di hujung ni Ustaz, sedikit kesimpulan kalau kita boleh titipkan untuk rakan-rakan pendengar kita. Baik, kesimpulannya ialah kita sebagai orang Islam, kita kena sentiasa berada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita beribadah dalam keadaan ibadah yang khusus, iaitu solat, puasa dan sebagainya. Ni nak dekat Ramadan ni, kita banyakkan ibadah kita lah insyaAllah. Mahupun kita sentiasa dalam keadaan ibadah umum, seperti kita mencari rezeki yang halal tapi dengan niat yang betul. Dengan niat untuk menyara keluarga, dengan niat untuk menjauhkan diri daripada perbuatan meminta-minta kepada makhluk-makhluk Allah. Dan dengan niat satu lagi ialah untuk menzahirkan hukum-hakam Allah, untuk menzahirkan keindahan muamalah Islam, menzahirkan etika berniaga, bekerja dalam Islam. Dengan cara itu insyaAllah. Dan satu lagi niat saya lupa, untuk kita menunaikan tanggungjawab fardu kifayah. Kerana kita sedih hari ini, kita masyaAllah, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang yang membuat roti untuk kita sarapan tadi, kadang-kadang orang bukan Islam. Yang membuat mie untuk kita buat sarapan tadi, orang bukan Islam. Yang memproses makanan-makanan kita, sembelih ayam dan sebagainya, orang bukan Islam. Jadi kita bekerja dengan niat untuk menunaikan fardu kifayah. Dengan niat-niat yang kita sebutkan tadi, dengan tujuan niat-niat yang baik yang digalakkan oleh syarak yang kita sebutkan tadi, insyaAllah ibadah, pekerjaan kita, walau apa juga pekerjaan yang kita lakukan, profession yang kita ceburi, semuanya insyaAllah akan mendatangkan pahala yang besar dan akan beroleh keberkatan di dunia dan di akhirat insyaAllah. InsyaAllah, bukan sekadar halal tapi ianya bersih dan juga berkat tu Ustaz, insyaAllah. Dan diri kita ni adalah milik Allah SWT. Semoga kita dapat pelihara dengan membentuknya daripada hasil rezeki yang halal insyaAllah. Terima kasih banyak pada Ustaz Abdul Rahman atas perkongsian hari ini. Banyak manfaat rakan-rakan kita dapat perolehi. Semoga dapat kita semua amalkan insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi lain masa Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan bersama kami di KIM FM, pilihan utama anda. Ikuti inti